Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dan saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau. Seterusnya hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam majlis kuliah bulanan yang kita langsungkan menggunakan kitab syarahan Ke Atas Safinatun Najah yang dikaryakan oleh Sahibus Samahah Mufti Wilayah Persekutuan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, perbahasan kita pada bulan yang lepas menceritakan tentang pembahagian air, yang mana kita sebutkan bahawasanya secara umum air itu terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitulah adanya kategori air mutlak. Dan pembahagian air mutlak ini dari sudut jenisnya ada 7, yang kita katakan air hujan, air laut, air sungai, air mata air, air perigi, air salji, air embun dan juga air sejuk. Jadi ini yang kita sebutkan sebagai beberapa kategori air mutlak. Cuma dalam bab air mutlak, ada yang suci dan menyucikan tetapi tidak makruh digunakan, iaitu harus digunakan. Manakala ada kategori yang suci, menyucikan tetapi makruh digunakan, dan air itu dinamakan sebagai air musyammas. Maka meskipun air sungai, tetapi sekiranya air sungai itu dalam keadaan disimbah panahan matahari, menjadikan ia dalam keadaan yang begitu panas, maka mesti pun air sungai terkategori dalam air mutlak. Tetapi ketika dia berada di bawah panas terik matahari menjadikan airnya itu begitu panas, maka hukumnya makruh kita gunakan pada keadaan tersebut. Maka itulah yang kita namakan sebagai air musyammas, suci, menyucikan tetapi makruh digunakan. Manakala ada juga air yang disebutkan dalam kategori air yang suci tetapi tidak menyucikan, yang kita kata suci tidak menyucikan ini adalah seperti air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang telah digunakan. Tuan-tuan, kita kena jelas perkara ini sebagai orang awam bagi tujuan pengamalan dalam hidup seharian. Percaya atau tidak, walaupun kita ini tidak terlibat mengajarkan ilmu agama hari demi hari, khususnya dalam bidang-bidang fiqah, salat, taharah dan seumpamanya, tetapi kita beramal setiap hari. Hari-hari kita berhadapan dengan taharah, bersuci, berwuduk, mandi. Dan hari-hari kita berdepan dengan salat. Baru-baru ini, iaitulah pada minggu yang lepas, apabila saya terlibat sebagai panel penemuduga tauliah mengajar agama di wilayah persekutuan, maka saya tanyalah kepada bakal-bakal pemegang tauliah ini, iaitu bakal-bakal ustaz yang akan dijemput berceramah di dalam wilayah persekutuan yang melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Saya tanya satu soalan, apa hukum berwuduk dengan air kelapa?
Maka adalah antara yang hadir temuduga itu, dia jawab, dia kata hukumnya tak boleh. Ha, kata tak boleh. Satulah. Lepas tu saya tanya, kenapa tak boleh? Ha, ini saya suka tanya. Kenapa tak boleh? Dan bila kata boleh, kenapa boleh? Lepas tu dia jawab, kerana air kelapa, air mustakmal, dia kata. Betul ke jawapan ni, tuan-tuan? Air kelapa, air mustakmal. Kita kata, betul ke? Dia jadi tidak betul. Tapi ni jawapan daripada bakal penceramah ni. Itu yang kita nak jaga sungguh. Nak berceramah dan ingin mengajarkan hukum hakam khususnya. Tetapi air kelapa pun dikatakan air mustakmal. Nah, ini tidak tepatlah. Sedangkan bab taharah ni perkara yang paling basic saya rasa boleh pelajari. Saya belajar bab taharah ni daripada pengajian kitab Fathul Qaribul Mujib dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Adalah pada ketika saya tingkatan satu lagi, umur 13 tahun. Jadi umur saya sekarang ini 27 tahun. Lepas 14 tahun, maka masih mengulangi bab-bab yang sama. Tapi kita tak kata yang air kelapa adalah air mustakmal. Air kelapa ni kategori air yang suci tetapi tidak menyucikan. Dari sudut, dia tidak dikategorikan sebagai air mutlak yang tujuh kita sebutkan tadi. Dari sudut rasanya pun tidak sama dengan rasa air mutlak. Sebab itu, kalau kita ambil air mineral dan dicampurkan dengan cordial orange, sirap dan apa sahaja cordial-cordial yang lain, maka walaupun pada asasnya ia suci dan menyucikan, tetapi apabila telah dia bercampur dengan perkara yang merubah warna, merubah bau, merubah sifat, merubah rasa, maka itu dimasukkan dalam kategori air yang suci tetapi tidak menyucikan, namun ia bukan air mustakmal. Air mustakmal ni air yang telah kita guna pakai untuk kita bersuci. Contoh tadi tuan-tuan ambil wuduk di tempat wuduk. Maka air-air yang jatuh di bawah itu adalah air mustakmal. Mustakmal ni maksudnya yang telah digunakan. Ha, jadi air dalam buah belum digunakan. Jadi tak sesuai dinamakan sebagai air mustakmal. Dan sebagai revisi bagi kuliah kita yang lepas, kita sebut air itu yang ketiganya adalah air mutanajis. Air yang bercampur dengan najis. Tetapi air yang bercampur dengan najis ada syaratnya juga. Syaratnya adalah air itu mesti kurang daripada 2 kullah. Seperti air mineral ini. Kalau kita tengok isi padu air di belakang ini, dia kata 500 ml. Jadi bila 500 ml maka tidak mencapai 2 kullah. Bahkan 1 kullah pun tak sampai. Jadi kalau air ini dimasukkan di dalam dia darah, darah najis dah. Najis. Jadi masuk darah dan bila kurang daripada 2 kullah, maka air ni dah tak boleh digunakan untuk bersuci. Apatah lagi untuk dia dah tak dianggap suci dan menyucikan. Begitu juga air mutanajis. Sekiranya sampai 2 kullah, sampai 2 kullah. Tetapi apabila masuk najis ke dalam air yang melebihi 2 kullah, najis tu mengubah sifat dia, mengubah warna dia, mengubah rasa, mengubah bau. Maka itu tetap dianggap sebagai mutanajis sekalipun air itu dalam kuantiti yang banyak. Kerana apa? Kerana sifatnya telah berubah. Seperti contoh, air sungai yang dipenuhi dengan najis-najis kumbahan daripada sisa-sisa buangan, loji-loji dan seumpamanya. Maka sekiranya dimasukkan najis dalam kuantiti yang banyak, sampai bau sungai pun dah tak bau sungai tapi bau busuk, maka itu tidak dianggap sebagai air yang suci dan menyucikan. Meskipun dia air mutlak, meskipun dia melebihi 2 kullah, tetapi dia tetap tidak suci dan menyucikan kerana najis telah menguasai dia. Kotoran telah menguasai air tersebut. Itulah pengakhiran perbahasan kuliah kita pada bulan yang lepas sebagai
sebagai nota ringkas atau sebagai pengulangan ringkas. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam tajuk yang baharu, fasal yang ke-9 pada muka surat yang ke-41. Faslun mujibatul ghusl. Fasal dalam perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, kita tahu mandi adalah mandi, mengalirkan air ke keseluruhan tubuh badan. Itulah definisi mandi. Kita alirkan air kepada keseluruhan tubuh badan kita, maka itu namanya mandi. Kalau tuan-tuan bangun pagi, tuan-tuan basuh muka dan tuan-tuan gosok gigi, tetapi air tak sampai ke keseluruhan badan, lalu orang tanya, awak mandi tak pagi tadi? Kita nak jawab apa? Kita padahal kita basuh muka je. Kita gosok gigi sahaja. Tapi tak mandi sebab pancikat pukul 8.30, waktu dah pukul 8 suku dah, nak pecut motor 15 minit lagi ni. Jadi kita kata memang basuh muka sahaja, gosok gigi sahaja, maka itu tidak dinamakan sebagai mandi. Kerana apa? Kerana tak menepati definisi mandi. Definisi mandi ni adalah silanul ma' ala sa'iril jasad, mengalirkan air ke atas keseluruhan tubuh badan. Jadi bila kita basuh semua sekali anggota tubuh, maka itulah mandi. Dari sudut hukum, hukum mandi ni ada 3. Yang pertama, hukum asalnya harus. Mandi ni harus sahaja. Yang kedua, ada mandi yang sunat. Seperti mandi pada hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha, demikian juga mandi pada hari Jumaat. Maka hukumnya adalah sunat. Dan yang ketiga, mandi yang dihukumkan sebagai wajib. Dan sebab-sebab yang mewajibkan mandi akan kita kupas pada tengah hari ini. Saya rasa gambaran dapat saya lihat atau kita lihat secara lebih jelas apabila saya tulis. Tetapi, tidak ada tetapi, saya nak tulis juga. Okay. Baik. Yang pertamanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita tengok perkara-perkara yang mewajibkan mandi ataupun sebab-sebab yang wajib bagi kita untuk mandi. Sebenarnya ulama ada perincikan kepada beberapa kategori untuk memudahkan kita hafal dan untuk memudahkan kita faham. Yang pertama, seseorang itu dalam keadaan berjunub. Apakah maksud junub? Kita kata begini. Junub ini, walaupun tuan-tuan boleh lihat dalam muka surat yang saya telah sebutkan itu, tetapi junub ini sebenarnya dia terbahagi kepada 2 keadaan. Yang pertama, keluar air mani. Maka wajib bagi kita untuk mandi, sama ada bagi lelaki ataupun siapa? Ataupun perempuan. Adakah yang ketiga, khunsa? Khunsa perbahasan lain dan transgender perbahasan lain. Itu nanti panjang pula. Kita serahkan kepada Jakim lah mengkajinya. Baik. Yang keduanya, bersetubuh. Ini melibatkan lelaki dan juga melibatkan orang perempuan. Sebenarnya hadirin dan hadirat yang saya muliakan, apabila keluar sahaja air mani, dia ada implikasi tertentu bagi orang lelaki dan orang perempuan. Yang pertama, keluar air mani mewajibkan mandi. Dan ada implikasi hukum yang berkait rapat dengan keadaan ini. Semalam, ada panggilan telefon kepada pejabat mufti wilayah persekutuan. Dan kebetulan saya yang menjawab persoalan tersebut. Soalan ini datang daripada seorang perempuan. Beliau tanyakan soalan tentang, dia kata, "Ustaz, bagaimana keadaan seorang perempuan yang masa zaman dia belum berkahwin?" Dia kata. Dia tanya panjang. Jadi saya rasa saya duduklah sebab nak cerita panjang. Dia tanya, semasa dia belum berkahwin, dia beronani
sehingga keluar air mani. Cuma pada ketika itu dia kata dia tidak tahu yang mana onani orang perempuan ni menyebabkan wajib mandi. Jadi dia tak mandi wajib. Dia buat salat macam biasa. Salat dengan mengambil wuduk macam biasa. Cuma bila datang darah haid, maka bila suci dia daripada haid, maka dia pun mandi wajib. Itu satu. Yang kedua dia tanya, bagaimanakah dengan perkahwinan dia? Sebab bila dia berkahwin dalam keadaan dia tidak mandi wajib kesan daripada onani tersebut, maka apakah dia punya hukum dan kesan kepada perkahwinan? Yang ketiga dia tanya berkaitan dengan bagaimanakah puasa dalam keadaan dia berjunub kesan daripada onani tersebut. Saya jawab kepada dia beberapa poin dan saya bahagikan poin itu kepada empat jawapan. Yang pertama saya kata, puan, hukum bagi onani ini sama ada bagi orang lelaki atau orang perempuan adalah haram berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun, yang mana Allah menceritakan walladhinahum lifurujihim hafizun. Ciri orang beriman itu adalah mereka yang menjaga dan memelihara kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, iaitu suami kepada isterinya dan isteri kepada suaminya, ataupun kepada hamba-hamba yang dia miliki, fa innahu ghairu malumin, maka keadaan tersebut tidak mendapat celaan di sisi Allah. Dan al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengeluarkan hukum dalam kitabnya Al-Umm. Beliau menyatakan ayat inilah yang menunjukkan keharaman bagi perbuatan onani tersebut. Yang kedua saya katakan, lelaki dan perempuan keduanya memiliki air maninya yang tersendiri. Sebab itu kita menyatakan bahawasanya air mani orang lelaki dari sudut saintifiknya disebut sebagai sperma, manakala air mani orang perempuan adalah ovum, yang kita tahu percantuman antara sperma dan ovum akan menghasilkan bayi. Itulah yang dimaksudkan. Jadi keadaan dia sama. Sehinggakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Beliau ditemani oleh isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ummu Salamah untuk bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia beranikan diri dia bertemu dengan Nabi, bertemankan Ummu Salamah nak tanya satu soalan hukum. Soalan tersebut dia kata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah ni tak malu terhadap perkara yang benar. Jadi dalam hal-hal kebenaran tidak ada rasa malu. Lalu dia tanya hukum, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Sekiranya seorang perempuan itu bermimpi, adakah dia wajib mandi? Ini yang kata mimpi basah ini. Adakah wajib mandi bagi orang perempuan yang bermimpi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idha ra'atil ma'. Betul, dia kena mandi wajib sekiranya dia nampak keluar air. Itulah yang dimaksudkan. Jadi orang-orang yang keluar air mani sama ada lelaki atau perempuan, maka itu menandakan kewajipan untuk dia mandi wajib. Dia wajib mandi pada ketika tersebut. Tetapi kawan ini tadi dia tidak mandi. Sebenarnya dia bila dia tidak mandi, maka dia masih dalam keadaan berjunub. Jadi bila dia berjunub, salat yang dia lakukan sah ke tidak sah? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab syarat sah salat apa dia? Suci daripada junub, hadas kecil dan hadas besar.
Jadi ini jawapan yang tepat. Layak tuan-tuan jadi penceramah lah. Ha, sebab jawapan bagi jawapan yang tepat. Lagi bagus daripada kebanyakan yang datang interview. Jadi kita kata sebab syarat sah salat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan berjunub iaitu keluar air mani bagi lelaki dan perempuan adalah hadas besar. Jadi tidak sah salat dia. Begitu juga dengan wanita yang haid. Saya tanya kepada puan-puan. Puan-puan kalau semasa haid boleh salat tak? Sebenarnya kalau nak kata boleh, boleh. Tapi hukum dia apa? Bukannya bila dia haid tu maksudnya dia kejang, terhenti badan dia macam tak gerak kan? Dia boleh je salat, angkat takbir boleh je. Cuma perbuatan tu haram. Dan adakah sah salat dia? Tidak sah. Dia tidak sah. Sama juga dengan orang yang berjunub. Walaupun dia kawan ni tadi dia salat sebab memang dia rasa dia boleh salat. Tetapi dia dalam keadaan berjunub. Maka bila berjunub tidak sah salat. Bila tidak sah salat, perbuatan itu adalah haram. Kerana Allah haramkan bagi mereka ini untuk salat. Oleh kerana itu, tidak sah salat, haram perbuatan sekiranya dia masih salat. Dan tidak perkara tersebut mengangkat dia punya zimmah. Dia panggil zimmah. Tuan-tuan, kita ni dalam seharian, kita ada zimmah kita. Zimmah ni maksud dia tanggungjawab. Sebab itu kita kata, hari-hari kita ada tanggungjawab. Kalau tuan-tuan perasan, bila tuan-tuan bangun salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isyak, ini dinamakan sebagai bara'atul zimmah. Terlepas dah tanggungjawab kita dalam sehari. Itulah maksud dia. Tetapi kawan yang junub, kemudian dia salat, maka hukum dia haram, salat tidak sah dan zimmah tidak terangkat. Bila zimmah tidak terangkat, tanggungjawab tidak terlaksana, maka apa yang menjadi kewajipan untuk dia buat semula? Dia perlu apa? Dia perlu apa tuan-tuan? Dia perlu qada. Dia perlu qada salat dia semula. Qada salat. Itulah jawapan yang paling tepat. Bila dia kena qada ni, dia kena kira semula kadar yang dia tinggalkan daripada salat yang dia lakukan dalam keadaan berjunub tersebut. Yang kedua, dia tanya pasal isu perkahwinan. Perkahwinan. Jadi bagaimanakah dengan perkahwinan kawan ini tadi? Tuan-tuan, adakah syarat sah perkahwinan tu suci daripada hadas kecil dan hadas besar? Macam contoh, kalau kita baru lepas kentut, tak boleh kahwin. Boleh ke macam tu? Tak logik lah. Sama juga, wanita haid. Ada tak wanita haid yang berkahwin dalam keadaan dia haid? Ada. Menunjukkan boleh lah. Ada, sebab mana dia tahu. Kadang dia letakkan tarikh sekian-sekian, hari ni saya nak kahwin. Tup-tup Allah takdirkan keluar darah haid. Adakah cancel lah kahwin hari ni bang? Saya datang hari darah haid. Tak boleh. Kahwinlah. Sebab itu bukan syarat sah dia. Jadi, kalau dia nak berkahwin juga dalam keadaan dia berjunub, maka itu tak jadi isu. Tidak ada sah perkahwinan dia selama mana menepati rukun dan syarat sah kahwin. Cuma yang menjadi masalah sekiranya perkahwinan tersebut berlangsung dalam masjid. Kerana dalam masjid ada tak hukum hakam berkaitan dengan orang junub, wanita haid? Ada. Ha, jadi part tu je lah. Tapi kalau dia berkahwin di rumah, dia akad nikahkan di rumah yang tidak ada kaitan dengan masjid, maka tidak ada masalah. Meskipun dia dalam keadaan berjunub. Dan yang ketiga tadi dia tanya berkaitan dengan isu puasa. Sama juga puasa. Adakah syarat sah puasa tu bersih daripada hadas kecil dan hadas besar? Ha? Maknanya seseorang yang dalam puasa dia tak boleh kentut. Kentut batal puasa tak tuan-tuan? Ha, kalau tak batal puasa tu bukan syarat sah lah. Jadi bila dia bukan syarat sah, maknanya kalau hadas kecil, hadas besar tak memberi kesan sekiranya berlaku sebelum. Kerana ada hadis yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam baginda dalam keadaan berjunub. Bila baginda berjunub, baginda bangun tidur ketika tu dah lebih daripada waktu subuh. Maksudnya baginda bangun macam kalau katakanlah kita pada hari ni subuh 6.10, Nabi bangun dalam 6.20, 6.30. Jadi bila Nabi bangun, Nabi teruskan puasa ke Nabi batalkan puasa? Nabi teruskan puasa menunjukkan junub tidak membatalkan puasa. Kiranya dia berlaku sebelum. Kiranya dia berlaku sebelum mulanya puasa. Tetapi Nabi mandi wajib. Nabi mandi wajib tu untuk puasa ke untuk solat?
Nabi mandi wajib untuk salat, bukan untuk puasa. Menunjukkan, kalaulah kita bangun tidur dalam keadaan ada hadas besar, dan kita bangun pula dah selepas waktu mulanya puasa, itu dah masuk waktu subuh, maka adakah itu memberi kesan pada puasa? Jawapannya tak bagi kesan. Hatta kalau tuan-tuan tak mandi wajib sampailah kepada maghrib pun, sah puasa tersebut. Cuma yang jadi isu apa dia? Salat. Takkan tak salat? Dan syarat sah salat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi isu puasa pun tidak ada masalah. Dan kawan ni tadi dia bagi tahu. Dia kata, cuma saya apabila saya datang darah haid, dia kata, saya mandi wajib selepas saya suci daripada haid, maka adakah itu turut mengangkat junub-junub dia tadi? Jawapannya macam mana tuan-tuan? Kita kata terangkat juga. Maknanya meski, tapi ustaz saya niat mandi haid. Tak, mandi haid pun terangkat semua benda-benda yang lain. Dia niat kita ni bukannya mandi sebab haid. Mandi wajib. Mandi wajib atas faktor kita ni berjunub. Bila berjunub ni termasuklah haid, termasuklah nifas bagi orang perempuan, termasuklah bersubuh bagi orang lelaki, dan juga keluar air mani. Jadi dia utamakan dengan nama junub, mandi junub, untuk mengangkat hadas besar. Jadi isu dia, kalau dia terlepas dia mandi haid, dia boleh tak selepas dia mandi haid? Selepas dia mandi wajib disebabkan haid, boleh tak dia salat macam biasa? Boleh. Dan adakah salat-salat ini pun kena qada juga? Tak. Sebab dia dah dalam keadaan bersih dan suci dah daripada darah haid dan daripada junub dan seumpamanya. Jadi inilah jawapan yang kita berikan kepada soalan-soalan yang dikemukakan seperti ini, menunjukkan ramai dari kalangan kita pun sebenarnya tidak beberapa jelas berkaitan dengan isu keluarnya air mani. Sama sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak keadaan. Yang pertama, persetubuhan yang halal. Yang kedua, persetubuhan yang haram. Persetubuhan yang haram ini namanya apa dia? Namanya zina wal a'yadzu billah. Dan yang halal ini adalah bayi pernikahan. Maknanya hubungan seks yang dilakukan melalui pernikahan. Sebenarnya haram ini bukan sekadar zina sahaja, tetapi termasuk juga liwat, wal'ayyazubillah, termasuk juga dengan haiwan, dan termasuk lagi lah beberapa benda pelik-pelik yang lain, seperti dengan tiang elektrik, seperti dengan kayu, seperti dengan apa-apa yang orang kita selalu buat. Jadi bila kita kata tuan-tuan, setiap kategori persetubuhan yang berlaku sama ada dengan suami dan isteri yang sah melalui pernikahan, meskipun tidak keluar air, iaitu tidak keluar air mani, maka dia wajibkan mandi. Walaupun tak keluar air mani, wajib juga mandi sekiranya berlakunya persetubuhan. Kerana apa? Mungkin ada yang tertanya, ustaz, bukankah ada hadis yang menyebut innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajib mandi itu adalah apabila keluar air. Sesungguhnya air adalah daripada air. Itu hadis tersebut. Maknanya air mandi disebabkan keluar air mani. Ha, itulah dalam hadis. Tetapi kita kata betul. Cuma hadis itu telah dimansuhkan. Dimansuhkan itu maksudnya apa dia? Hadis tu hukum dia telah tidak terpakai. Kerana Nabi SAW menyatakan, idzal taqa al khitanan faqad wajabal ghusul. Apabila bertemunya dua kemaluan ataupun dua khitan, menunjukkan kemaluan lelaki pun dikhatan dan kemaluan orang perempuan pun dikhatankan, maka inilah yang kita katakan sebagai wajib mandi. Sebenarnya hadis itu jelas dan dia membawa kepada banyak implikasi. Tuan-tuan tahu, antara human rights sekarang ini adalah untuk memerdekakan orang perempuan daripada circumcision, iaitu daripada disunatkan. Dia kata kita sunat orang perempuan ni kezaliman kepada orang perempuan. Tak tahu daripada mana sudut zalim dia. Bukannya kita nak hilangkan kemaluan dia. Macam orang lelaki kalau kita bersunat, bukannya hilang semua kemaluan dia sampai dikatakan zalim tu. Kita hanyalah memotong sedikit daripada bahagian. Itu pun berdasarkan yang dianjurkan oleh Nabi SAW.
Maka apabila bertemu dua kemaluan, barulah wajib wajib mandi. Meskipun tidak keluar air mani. Baik. Begitu juga orang yang berzina, orang yang yang berzina, wajib juga dia dia mandi. Wal'iyadzu billah. Dan begitu juga mereka yang melakukan liwat, wajib juga mandi meskipun tidak keluar air mani. Dan mereka yang bersubuh dengan haiwan yang disebut sebagai bestiality itu, ha, ini dia ada bahasa saintifik dia, bestiality, maknanya mereka yang adakan hubungan seks dengan haiwan, wal'iyadzu billah, maka itu pun juga mewajibkan mandi. Tapi wajib mandi bagi siapa tuan-tuan? Bagi haiwan tu sekali ke? Sebenarnya bagi saya, bagi orang yang buat seks dengan haiwan ni, dua-dua haiwan juga. Tak cerdik, macam tak ada akal, ha. Tapi Allah dah bagi elok fitrah manusia. Tapi pelik. Tapi kadang kita di Malaysia ni tidaklah kedengaran sangat, tapi di negara tertentu banyak, banyak yang berlaku, kita lihat. Baik. Tapi istilah ini pun sama, wajib mandi bagi orang yang yang melakukan tersebut. Biasanya yang yang ini lelaki lah, orang perempuan tidak tidak kedengaran hal-hal seperti ini. Tapi kalau ada juga daripada orang perempuan, maka orang perempuan itu juga wajib wajib mandi. Okey, baik. Jadi ini cara cara kita apa nama? Faham perkara yang mewajibkan mandi. Tuan-tuan, kalaulah dalam sehari berlaku persetubuhan banyak kali antara suami dan isteri, sebagai contoh. Saya ceritakan ini hanyalah dari sudut ilmiah dan tidak ada sebab lain kerana saya tidak ada sebarang manfaat sebab saya belum kahwin lagi. Ha, jadi saya nak cerita ni semata-mata dari sudut perbahasan fiqah saja. Kalaulah berlaku persetubuhan antara suami dan isteri dalam banyak kali dalam sehari, adakah dia perlu mandi wajib dengan kadar yang sama persetubuhan berlaku ataupun dia mandi sekali sahaja? Jawapannya, dia mandi sekadar sekali sahaja. Cuma sekiranya melepasi bab-bab salat tu, bahayalah kerana takkan dia tak salat. Dia kena salat macam tu. Maknanya biarlah persetubuhan kalaulah berlaku banyak kali pun tak apa, benda halal. Jadi bila dia kata begitu, maka kita kata yang wajib mandinya hanya sekali sahaja. Dan satu kali mandi tu dah mengangkat semua. Sama macam isu kawan ni tadi, dia beri junub banyak kali pun, bila dia mandi haid, maka semua tu dah terangkat. Ni bagi kawan yang bertanya soalan kepada kepada saya sebentar tadi. Macam itulah juga orang lelaki, yang kita pun tak tahu, ada pasien yang hari-hari mandi wajib, ada juga, ha. Tapi kita kata kalau begitu, kita tengok keadaan dia. Kalau dia keluar air mani dalam keadaan banyak, tapi yang wajib mandi adalah satu kali sahaja. Baik. Itu keadaan yang 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 kedua, ataupun junub ni pecahan dia kepada hal tersebut. Yang ke ke apa nama berikutnya sebelum saya tutup dalam masa 5 minit lagi. Yang keduanya, tak tahu kenapa saya bawa buku. Okey. Yang kedua adalah haid. Haid. Ketiga, nifas. Keempat, wiladah, walaupun dalam kitab lain tak sebut. Yang kelima adalah mati. Okey. Yang ini, haid, nifas, wiladah hanyalah khususiat orang perempuan. Khususiat tu maksud dia perkara-perkara istimewa yang terkhusus dengan wanita sahaja. Cuma haid, nifas ni adalah kategori darah, manakala wiladah bukan darah. Haid adalah darah yang keluar daripada rahim orang perempuan dalam keadaan orang perempuan tu dia sihat. Sihat, tak ada penyakit pada dia. Maka itu namanya darah haid. Dan dia adalah tempoh paling singkat dan tempoh paling lama. Jadi kalau kita lihat dalam tempoh-tempoh yang tertentu, dia dinamakan sebagai darah haid. Manakala darah nifas adalah darah yang keluar daripada orang perempuan selepas orang perempuan itu melahirkan melahirkan anak. Kenapa dia dinamakan nifas? Kerana dia keluar bersamanya nafas. Itulah maksud nifas. Apa nafas yang keluar? Bayi, baby, baru-baru lahir. Jadi keluar bersamanya nafas, maka darah itu dinamakan sebagai darah nifas.
Baik, dan wanita-wanita yang bernifas disebutkan sebagai nufasa. Disebutkan sebagai nufasa. Yang keempat, wiladah. Dan sebenarnya ada satu lagi kategori darah, iaitu darah istihadah. Darah istihadah ni darah yang keluar yang disebut darah penyakit. Kalau contoh puan-puan, kalaulah darah keluar daripada tubuh badan puan-puan sekalian lebih daripada waktu yang sepatutnya. Kita kata waktu yang paling lama biasanya 14 hari. Tiba-tiba dia keluar selama 21 hari, selepas 17 hari pun ada juga, 21 hari, 30 hari. Maka baki darah-darah tersebut disebut sebagai darah istihadah. Istihadah ni darah kotor, darah penyakit macam tu. Walaupun semua darah kotor, ha, darah bekam pun kotor juga, tapi istihadah ni lebih kepada darah, darah penyakit lah. Baik, mana kalau wiladah, ini keadaan terpencil. Keadaan terpencil kerana apa tuan-tuan? Keadaan terpencil kerana, terpencil kerana kebiasaan orang perempuan apabila keluar baby ataupun deliver baby ni, proses pelahiran anak ni, biasa dia akan keluar darah sekali. Tapi katakanlah yang baby ni lahir, keluar-keluar tak ada darah. Maka sekadar keluar baby pun wajib mandi juga. Ha, maknanya tak semestinya kena keluar darah. Keluar baby pun wajib mandi. Habis macam mana ustaz boleh kata keluar baby wajib mandi? Apa dalil ustaz? Dia kata macam tu. Sebab kita nak kata wajib ni hukum hakam fiqah, mesti berhajat kepada dalil. Jadi dalil kita adalah qiyas. Dalil kita adalah qiyas. Seperti kita tahu sumber perundangan Islam kita ini ada empat yang disepakati. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Bila kita kata wiladah, proses deliver baby ni, wiladah ni yang keluar bayi bukan darah. Kalau keluar darah dia nama nifas. Tapi wiladah ni sekadar keluar bayi tapi darah tak keluar. Maka itu pun wajib mandi, kita kiaskan dengan keluar air mani. Kita kata tuan-tuan, baby ni berasal daripada apa dia? Orang kata baby berasal daripada tanah ke daripada air mani tuan-tuan? Daripada air mani. Jadi kalau keluar air mani pun wajib mandi, maka apatah lagi keluar baby. Kerana baby asalnya daripada air mani. Jadi dia guna apa? Dia guna kias. Dia bandingkan ataupun dia kaitkan hukum keluar baby dengan hukum keluar air air mani. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu ada sebahagian ulama' dia kata, aku sangat ajaib dengan anak Adam yang menyombong, sedangkan dia dahulunya keluar daripada dua saluran kemaluan. Saluran kemaluan yang pertamanya dia keluar daripada kemaluan lelaki sebagai sperma. Yang kedua dia keluar daripada kemaluan orang perempuan sebagai bayi. Jadi kita ni keluar daripada dua saluran air kencing sahaja. Ha, tetapi dia rasa dia ajaib kerana bagaimanakah boleh kita menyombong sedangkan tempat keluar kita daripada saluran air kencing. Dan yang kelima adalah mati. Mati juga mewajibkan mandi. Tetapi kewajipan tersebut bukan kepada orang mati, tetapi kewajipan itu jatuh kepada orang Islam sekeliling dia. Orang Islam sekeliling, bukan orang Islam satu dunia. Tak pasal-pasal kita mati dekat sini, tiba-tiba orang Islam dekat Mekah pula dapat dosa pula kena tak uruskan jenazah kita. Tak. Tapi maksudnya orang Islam sekeliling, iaitulah yang paling utama kaum kerabat kita, yang paling utama adalah adik-beradik kita, saudara mara kita, itu lebih utama. Tujuan dia supaya apa? Bukannya orang hospital yang uruskan jenazah, mandikan jenazah, bukannya pihak masjid, pihak surau, tetapi seutamanya adalah kaum kerabat kita. Sebab kaum kerabat kita adalah mereka yang paling rapat dengan kita, dan bila paling rapat dengan kita, merekalah orang yang paling kuat menjaga keaiban dan keburukan kita. Kadang-kadang bila pat nak mandi jenazah ni, banyak benda-benda pelik yang berlaku kepada jenazah. Kadang-kadang banyak kecacatan, ada kecelaan, ada keaiban, ada keburukan pada tubuh badan jenazah. Maka sanggup ke kita, tubuh badan mak ayah kita, orang lain yang tengok, kemudian sekejap lagi dia pergi cerita, awak tahu tak tubuh badan jenazah ni rupanya ada sopak di bawah ketiak dia. Ha, pasal-pasal pula kawan ni, sepatutnya kalau dia adik-beradik dia yang uruskan, anak beranak dia yang uruskan, maka perkara-perkara seperti ini pasti tidak akan sampai ke pengetahuan orang lain yang mengaitkan jenazah dan si mati tersebut. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung kembali perbahasan pada bulan hadapan, sekiranya Allah panjangkan umur kita bersama. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.